Dimanapun posisinya, seorang pemimpin sejati akan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Filosofi Jawa kuno mengatakan, Ingarso sung tulodo, yang mengandung makna, apabila seorang pemimpin ada di depan, maka dia akan memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik. Dan selanjutnya, Ing Madyo Mangun Karso, apabila seorang pemimpin ada di tengah-tengah, maka ia akan memberikan ide gagasan yang kreatif, cemerlang, dan brilian. Dan selanjutnya adalah Tut Wuri Handayani. Apabila seorang pemimpin ada di belakang, maka dia akan memberikan motivasi, dorongan, semangat, dan lain sebagainya. Dan itulah yang telah Sang Bintang kami lakukan. Value tersebut sudah ada dalam diri Sang Bintang kami. Meminjam bahasa iklan, profil Sang Bintang kami sosok yang cerdas, lugas, dan tegas. Satu aset yang sangat berharga untuk menjadi seorang diva musik Tarling Indramayu. Seorang artis kebanggaan Indramayu. Puncak popularitas, prestasi, dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman tangannya. Yo, sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Superstar Icon sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pantura, yang cantik dan seksi, Susi RCT. Dan masa apa sih sintren misalkan dibantah iya. Langsung blok kono oh langsung blok blok soten bakal ngeriung kondenya kotor kumo dia dikebasi orang noh astagfirullah kacamata ya orang oli nyelangi dari lure aku ya sana nih bae ngaco iya oli kegulan. Subhanallah. Sepira, aa. Sepira. Sendilo taruh kilo. Assalamualaikum ya. Jawab bu,
Susi ki lagi salam, jawab. Salam si salam. Jawab besok bari nembang, kan Susi salam nembang. Nembang. Foto kenangan, iya dong. Helen, iya. Foto kenangan apa? Sing satu saya usaha apa kan ya? Jawab be, waalaikumsalam. Kelingan beli pep. Bo, kau dikit keder kelang atusan ayu yang terayu iya, sirah. Iya bisa pak. Insya Allah sing sampun jawab salam Susi. Moga-moga diparingi sehat waras panjang umur amin. Amin bo, amin. Sing ada rejekine amin. Amin. Sing sukses usahane amin. Amin. Supaya wong kroya kabe dadi wong sugi-sugi kabe. Amin bu. Amin. Sugi-sugi kabe. Kau nenek bagus pada dari wong sugi bak hajatan. Kau nenek nanggape Susi Arjeti Mani. Mong larang. Kau ngidam. Larang. Aja. Larang. Maaf bu, waya ganti pada remik ya, kelatok. Aduh. Orang bu, bisa adate, larang ya adate. Panggungnya rong truk, sound systemnya telung truk. Ya. Semena kejep aja, ora dipasang kabe, ora. Satu gele. Oh, iya ya satu gele ora, Pep. Oh, pantes larang lah. Nirwal mandal mah ana wong edane. Ana sintrene. Kok ngomongnya ana buta nih, buta. Ana buta? Ana iya, buta. Ana. Siapa? MC. Kemana, iya, insya Allah Arius jadi wong sugi. Ake duitnya kayak Bapak Haji Taskino, Ibu Haja Sunipa. Laka masalah ya Bu. Terima kasih. Matur kesuwun sangat atas kepercayaannya ngundang Susi, ngundang Nirwana Mandala Sakti. Hadir ketemu ngibur warga masyarakat Kroya. Buat Dede Sultan, insya Allah anak soleh, amin. Cerdas, berprestasi, besok gede. Dadi anak sing sanggup junjung harkat derajat martabat wong tuane, amin. Amin. Insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kali ini Mamah Ellen lagunya Foto Kenangan. Ayo, di belakang ada ayahku Bali, di depan ada Pak Mamo. Selamat siang. Kakak Bos Kardus. Bos Kardus. Di dua tempat istirahat. A'a Nano. Iya luar biasa. A'a Nano, terima kasih A'a Nano Bos Kardus. Ini kayaknya gak ana Bos Tetel-Tetel. Tapi dudu netel-netel daging, kini netel-netel bes. Iya.